Habib Rizik Syihab yang betul-betul mengalami kezaliman yang berlapis-lapis, itu keturunan kandung Rasulullah, ulama, pejuang dan imam umat Islam di Indonesia. Maka yang terjadi adalah lebih buruk daripada kita bayangkan. Dosa apa yang sedang ditanggung oleh pemerintah Republik Indonesia ini? Demi Allah, jika kalian sibuk minjam hutang sana, berutang sini untuk membangun, Allah hancurkan semua bangunan itu. Hutang tetap kita pikul, semua bangunan hancur. Sementara banyak yang meninggal dunia, banyak yang harus binasa. Apakah ini hasil daripada kerja keras kalian menyakiti para ulama? Stop wahai pemerintah. Jangan lagi jadikan ulama sebagai target. Insya Allah, Allah akan kembalikan tenang Indonesia ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika kebalikan yang dilakukan, bencana akan Allah datangkan dan lebih besar daripada yang sudah-sudah. Dan ulama dizalimi pada rejim ini. Saya benar-benar merasakan itu dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tidur.